Assalamualaikum. Hai korang. So hari ni kita ke Eco Shop lagi. Jom. Jom. Jangan lupa bawa reusable bag. Kali ni aku buat dua. Tengok guys, atas tu ada Second Street, ada kerja kosong. Siapa nak apply boleh apply dekat Taman Medan Petaling Jaya. Jom. Jumpa pun siapa punya ni. Ambil lah kot. Nak cari ketik kuku. Hari tu beli macam ni tak sedap. Besi dia macam ringan sangat tau. Macam tak rasa mewah tiba. Macam ni okey kot. Tapi tak ada warna hitam ke tiba. Untuk face brush. Macam function je benda ni. Hari ni hari Jumaat. Mungkin esok kot boleh restock. Sebab esok baru ramai kan. Nampak mewahnya tomato ni. Tapi tinggal satu je guys. Dah tak berapa elok dah. Rasanya tak perlu kan. Tak perlu pun benda ni. Tapi macam perlu pula. Sebab dia cantik warna hitam. Makanan kucing. Ni ada jual baja-baja organik. Penuhnya bahagian minum-minuman ni. Amazing. Tapi still vanilla coke favorite aku tak ada lagi. Jajan. Mana favorite spring aku? Banyaknya hari ni guys. Nyam, yang ni pun sedap ni. Yang ni pun sedap juga ni. Biskut. Weh, lama gila tak makan benda ni weh. Zaman-zaman kecil-kecil dulu. Ambil. Oh my god guys, ada sikit lagi. Yeay. Banyaknya ambil semua lah. Heaven. Tak tamak sangat ke guys semua aku ambil ni. Guys, aku memang ya Allah, obses dengan asam-asam dekat Eco Shop ni. Ni satu. Dry kiwi ni satu. Dry chili mango ni sedap guys. Try ni satu. Dye my favorite. Tak tahu ni apa. Mi kui tiao. Apa tu? Mi kui tiao. Sedap gila, sedap gila. Actually aku suka makan kuaci. Tapi nak kopik tu malas. Ni pun sedap juga. Tapi macam sedap kan. Tapi macam sikit sangat. Okay guys, rasanya untuk makanan dah habis kot. Cukuplah ni. Kita try tempat lain pula. Jom. 3 piece RM2.40. Lama tak minum air badak ni guys. Nostalgia sangat. Weh, ada jualan spare lah hari ni guys. Pasu. Benda baru guys, benda baru jumpa kat sini macam ni ha. Tak pasu tapi tak faham kena berlubang ha. Kalau tak berlubang kan cantik dia tak ada air sekali. Nice. Sabun sepinggan pun dah habis. Ini yang ni je lah. I love this one. And I also love this one. Dah lama tengok benda ni tapi tak boleh beli lagi. Boleh ke buat deko-deko rumah? Murah je pun. Rosak pun tak sakit. Next apa lagi guys? Hari tu ingat nak beli yang macam ni. Tapi macam tak perlu. Tapi sekali tengok macam comel pula. Kan? Tengok guys. Dia ada 4 design ni. Aku, dia memang ada lampu. Tapi aku tak nak ada lampu pun. Tengok dia ada lampu. Tapi aku tak nak ada lampu pun. Besar ibu jari je. Cute kan? Kalau datang sini, tak sah nak try. So cute. Hari tu ada beli yang ni memang jackpot gila. So cute. Try ni pula lah. Guys, tengok guys. Comel-comel ni. Kalau aku collect satu-satu ni, aku dah tak mana.
Comel gila. Not bad juga kualiti dia kan. Jom tengok air soya ada tak. Kotak kecil ada tapi kotak besar tak ada. Am I dreaming? Dia keluarkan brush gigi warna hitam. Yang ni bukan hitam ni. Ini aku tak boleh cakul. Tengok ni guys. Hitam tu. Oh my god. So beautiful. Hijau dia pun cantik. Green tea. Black, white and green. Nice. Oh my god guys. Design yang ni pun cantik. No, aku rasa macam dah orang tua dah. Happy dengan shopping benda-benda macam ni. Yang ni RM4.40. Yang ni RM4.10. No comment. Actually tak pernah guna bleach lagi dekat rumah sewa yang baru ni. Bolehlah try satu ni. Aku nak tuang semuanya. Okay guys, jom dah tiba masanya kita balik sekarang. Racun. Okeylah, bolehlah ni try. Ha, tengok guys, 2 bag. Total berapa hari ni? RM91. Macam biasalah. Jom kita try muatkan. See, tengok muat je. Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. So for those about jumpa channel ni, hai korang, aku Jidin. So basically channel kecil kita ni tentang lifestyle lah. Makanan, minuman, travel, unboxing, review semua benda lah. Kalau boleh aku nak share apa yang jadilah hidup aku ni. Sebab apa? Puteri kata hidup dekat cuma sekali. So why not kalau kita nak enjoy semua benda. So guys, alhamdulillah actually ni mikrofon aku ni jangan pelik. Aku punya topi aku pakai tadi tu tertinggal dekat dalam motor aku. So aku guna topi lain. Nak letak mic kat sini sebab baju aku ni lembut. So takut terjuntai sampai nampak. Nampak. So kita malam ni kita gerak ke Ecoshop tadi guys. Ya Allah punya boring-boring malam ni. Kita gerak ke Ecoshop daripada 8.30 sampai lah pukul 9.45. Sampai abang-abang tu dah start tutup pagar. So kita faham lah kan, kita cepat-cepat bayar. So guys, tak tahu apa yang aku beli. Jom tengok video ni sampai habis, okay? Okay guys, kita start dengan bag yang paling kecil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula aku beli ini. Tempat letak aksesoris wire-wire tu. Yang ni untuk phone holder. Yang ni dua ni aku jumpa dekat counter tau. Dekat tepi counter depan ni ada racun aku. Ini tempat phone holder. Ni dua, ni bukan kayu ni macam apa tu, plywood tau. Kayu-kayu habuk-habuk kayu ni mampan dekat. Yang ni kalau nak guna, nak basuh jangan rendam dalam air lama-lama. Nanti terkembang dia rosak. Sebab aku pernah beli dulu macam ni. Clorox. Okay, untuk bilik air aku. Empat apa tu, brush gigi Oral-B untuk sebulan, seminggu tukar satu. Okey lah kan, RM2.40 je lah. Aku memang menggunakan ni untuk misai aku. Misai dengan muka. Yang ni untuk celah ketiak dengan badan aku. Basuh pinggan. Dan yang besar ni pula. Kita beli apa? Kita beli jajan. Jajan ni. Kita beli Crispy. That my favourite. Super ring. Kemudian ya Allah, comelnya patung-patung ni. Tadi korang tengok kan, patung-patung ni. Comel. Cuma aku tak tahu nak dekor kat mana. Aku memang tak nak hidupkan lampu dia pun. Aku just nak letak-letak je. Dia macam patung tapi bukan patung kan. Sebab dia just pakaian. Itulah suit. Okay. Jajan Apollo. Oh my god. Comel. Cermin nak letak kat meja ni. Kemudian okay, ni aku nak sebenarnya bukan nak, aku nak guna untuk face mask. Aku nak sapu moisturizer aku. Sebab moisturizer aku dia punya sudu tu dah hilang. So aku guna ni lagi senang lah. Cute pun cute. Murah pun murah. Ya Allah, banyak. Aku beli berapa ni? 2, 4, 6. Aku beli 8 no. 8 gula-gula asam ni guys. Wallahi, siapa suka makan asam korang patut beli ni. Memang sedap gila nak mampus. Okay. Kemudian aku beli asam kiwi. Asam apa ni yang kuih tiaw tu. Tik kuku. Asam apa tadi ni. By peach. Peach. Dah. That's all. Sebenarnya bawah RM100, RM90 lebih saja. Okay guys, itu saja kita shopping untuk hari ini.
Banyak dah guys buat video dekat Eco Shop. Bila lah Eco Shop nak sponsor aku ni? Just kidding. Oh guys, demikianlah shopping kita untuk kali ini. Just simple B40 punya apa tu? Healing punya aktiviti. Gitu. Okay guys, alhamdulillah video kita boleh sampai penghujungnya. Thank you sangat bersama aku daripada 1 subscriber sampai ke almost 11,000 subscriber. Terima kasih guys, dan for those yang belum subscribe lagi, apa kata kalau subscribe dan aktifkan bell notification untuk tahu update video-video aku yang terbaru. Okay guys, sebelum kau belah, jangan lupa subscribe, like video ni, share dan komen, jaga diri. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.